Oke guys, kita langsung aja ke intinya lah ya, nggak usah opening-opening kelamaan, sumpah. Jadi bikin lupa skrip dan juga gue yakin kalian skip kan? Coba kalian skip kan, bener kan? Nah, makanya dari itu. Oke, jadi sesudah kalian dapat 10 juta dari Kang Bakso ya guys ya, kalian langsung ke toko Les Masak guys, kalian langsung beli menu bakso pedas. Kenapa? Karena nih kalau kalian lihat ya, nih para pelanggan reguler tuh favoritnya ada bakso pedas guys. Dan harus kalian ingat ya, kalian nggak usah beli menu-menu yang aneh-aneh guys, seperti ini nih, bakso-bakso, mie bakso sama bakso vegetarian ya guys ya. Kalian jangan beli dahulu karena kurang worth it buat ningkatin grinding uang kalian guys. Jangan dulu, jangan dulu. Nah, habis itu kalian langsung beli kecepatan tukang nih, dua sekalian nih, yang 500 sama yang 2.500 nih. Enggak apa-apa guys, enggak usah takut uangnya habis, nanti juga balik lagi kok. Dan juga jangan lupa menu barunya kalian hidupin ya, atau kalian jual. Habis itu kalian beli kerupuk sama pangsit supaya lebih cepat dapat uangnya guys. Nih BTW aku belum ada meja sama kursi, jadi aku cari dulu lah. Gak usah beli cuy, kalian keliling-keliling aja cari, pasti nemu lah nih. Di gang satpam nih aku juga ada nih, terus di depan kantor wali kota juga ada nih satu kursi lumayan. Terus tuh ada cabai-cabai juga berserakan, bisa kalian pakai. Juga di samping rumah kita juga ada nih, terus di samping rumah kita sebelah sana juga ada bakso tuh, bisa kalian ambil. Juga di belakang rumah angker juga ada satu guys. Nah itu sebenarnya ada banyak di sejumlah tempat, kalian bisa cari-cari aja guys. Oke, nah berikutnya kalian taruh botol minuman kayak gini guys di samping-samping sini nih, supaya malingnya nggak ngambil barang-barang penting guys. Yang di tengah itu ada kursi sama meja guys. Ini ada tisu, aku dapat dari tadi keliling gratisan. Kalau kalian dapat koran dari Aitro pakai aja guys, nggak apa-apa, daripada harus kalian kehilangan kursi ya kan, lebih rugi ya kan. Oke, habis itu kalian tinggal santai-santai deh, kalian tinggal kasih minuman-minuman ke pelanggan, terus terima orderan ya kan, mukulin orang, mukulin kawan gitu aja terus sampai kalian bosen. Tapi jangan jalanin quest dulu ya, karena duit grinding kalian gak cukup guys. Minimal itu kalian punya 30 jutaan lah baru kalian bisa menyelesaikan misinya. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat ya kan. Dan oke guys, bye.